guys, this is horrendous. I've never seen anything like it. They brought hell to the holiday island of Bali in 2002, killing 202 people, including 88 Australians, in a massive truck bomb. Begitu mencuat bom Bali, kemudian muncul nama-nama Mas Amrozi, teman-teman saya yang daurah itu 10 orang lebih. Saya baru terengah. Lah itu teman saya semua itu Mas Amrozi dari Tenggulun dan Lamongan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kayak terperanjat, bingung gitu. Tetapi kebingungan saya waktu itu, saya enjoy saja, saya tidak punya bom, saya tidak terlibat kok, cuma kenal. Saya masih meraba gitu, tapi begitu bahan peledak itu ada di rumah saya, sudah sebagian besar terjawab. Jadi sulit mengelak. Kecuali kita hanya bisa mengiyakan dan pengakuan. Nama saya Mahmudi Haryono alias Yosef Adirima alias Yusuf. Profesi saya bekerja sebagai driver persewaan mobil Semarang. Saya adalah mantan narapidana teroris 2003. Kenapa saya pakai nama 3? Karena menghindari deteksi dari kepolisian dan tentunya untuk mempermudah segala urusan yang berkenaan dengan kegiatan kelompok atau jaringan. Sebenarnya saya terlahir 19 November 1975 dekat dengan pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan saya dibesarkan bersama saudara-saudara angkat saya yang lain, kurang lebih ada 12 orang, sejak saya umur 2 tahun sampai lulus SMA. Sudah ada bimbingan dari kakak kelas tentang semangat-semangat Islam global dan kepekaan-kepekaan Islam global. Dan pada waktu adalah Perang Bosnia-Herzegovina. Waktu itu saya kenyam sekitar tahun 1993 ya. Kemudian selama 2 tahun itu banyak literatur yang saya dapati dan juga banyak video-video dan artikel-artikel tentang jihad Afghanistan. Itu hanya sebagai literatur bacaan dan itu lebih menarik saya karena sebagai pemuda harus selalu bersemangat menjadi generasi yang notabene waktu itu disebut sebagai generasi militan. Kita di daerah Jombang Selatan agak ke timur, perbatasan dengan Kediri, aktivitas-aktivitas pendidikan dan pengajian saya lakukan di daerah sini. Dari jiwa anak SMA semakin rajin mempelajarinya sehingga semakin mencari kelompok-kelompok yang bisa memberikan aspirasi atau menyalurkan aspirasi saya dengan pemahaman-pemahaman jihad dan harokah Islamiyah. Dia adalah Amrozi, dia adalah salah satu pelaku bom Bali 1. Saya sering ke pondok pesantren Mas Amrozi untuk mengikuti kegiatan dan pengajian di sana secara periodik. Saya termasuk terpilih oleh kelompok ini untuk bisa berangkat melakukan pelatihan militer. Saya bersedia, termasuk orang tadi yang dimanfaatkan oleh kelompok ini, jadi sewaktu-waktu diberangkatkan, sewaktu-waktu ditunjuk, ada kesiapan mental. Dan kesiapan mental itu sampai siap tidak bisa bertemu keluarga lagi. Dan kemampuan kami ya masih biasa-biasa saja, hanya nekat saja. Tetapi sambil dikasih senjata asli, sambil diajarkan nembak, sambil diajarkan merawat peluru, akhirnya kami menjadi tentara yang siap mati. Jadi sejarah rumah ini pernah saya tinggali kurang lebih 7 bulan. Dan di tempat ini pula saya ada masalah, yaitu penyimpanan bahan peledak. Dan saya ditangkap oleh kepolisian dengan barang bukti 1 ton bahan peledak. Dan saya bersama 4 orang dalam kasus yang sama. Saya juga masih belum yakin kalau rumah itu akan dijadikan markas gitu. Kedatangan saya di rumah ini waktu itu di Juli 2002. Masih belum ada bom Bali. Keluarga menanyakan menghilang 2 tahun acara apa saja. Disitulah saya memulai histori palsu, saya katakan. Termasuk adik saya, kakak saya, keluarga saya ceritakan palsu semuanya. Dan itu yang bertentangan dengan batin saya. Kemudian menyewalah saya rumah senilai 16 juta. Adapun jenis-jenis dagangan memang produk-produk dari sepatu kulit, sabuk, sandal, dan protek badan dari bahan-bahan kulit. Ditambah lagi produk-produk sandal gunung dan sandal anak-anak. Ini adalah usaha pertama saya setelah pulang dari Filipina. Dari 4 bulan berjalan, mulailah mobil yang membawa bahan peledak, senjata api, dan dokumen-dokumen jihad itu diusung ke rumah kontrakan saya. Nah, dari situ mulai semacam bergeser dari bisnis yang semula berdagang secara normal, sekarang menyimpan bahan-bahan peledak. Dan tentu saja karena ini adalah miliknya bos kita, kita anggap itu biasa-biasa saja karena memang semua produk barang dianggap barang dagangan dan barang pribadi. Dan sebelum bom Bali Oktober waktu itu, antara Juli, Agustus, Oktober itu benar-benar saya tidak tahu kalau mau ada peristiwa besar. The first blast, a man wearing a backpack, a suicide bomber. Oh, Jesus Christ. Tapi begitu mencuat bom Bali, kemudian muncul nama-nama Mas Amrozi, teman-teman saya yang dahulu itu 10 orang lebih. Saya baru terengah. Lah itu teman saya semua itu Mas Amrozi dari Tenggulun, dari Lamongan. Jadi kayak terperanjat, bingung gitu. Jadi daftar yang dirilis oleh polisi yang ditangkap itu ternyata teman-teman saya. Sambil tiap hari dengarkan berita tentang Mas Amrozi, Ustaz Abu Bakar Baasir, tentang persidangan, tentang DPO-DPO itu hanya cerita. Dan saya juga beranggapan bahwa bahan bom sudah nggak ada, sudah disita kepolisian semuanya. Tapi faktanya senjata api, bahan peledak, dokumen jihad itu masih banyak. Dan ini saya masih meraba gitu. Tapi begitu bahan peledak itu ada di rumah saya, sudah sebagian besar terjawab. Karena bom Bali menyisakan banyak barang dan bermuara di rumah saya. Ini yang tolak ukur antara bom Bali dengan saya. Dan kami juga tidak bisa membantah karena semua keterangan tentang bahan peledak itu, tentang training di Filipina, sudah dibeberkan semuanya. Jadi sulit mengelak. Saya optimis, saya belum melakukan tindak pidana, tetapi membantu tindak pidana. Itu jadi pada level tertentu saya meyakinkan keluarga yang datang, insya Allah ringan hukumannya, tidak lama. Ya gambaran saya mungkin 2 tahun, 3 tahun, segera pulang dan bisa pindah ke Jombang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Biyen iki pas aku dicekel kayak piye, Mak? Rasane nek aku dicekel piye, Mak? Sampeyan sebagai mbokku lho. Perasaan makne yo kaget. Heeh. Nangis ae. Nangis terus. Yo. Ana kowe piye, Ti? Ya kaget soalnya gak nyongko-nyongko, terus langsung enak pemberitahuan. Terus yang pemberitahuan siapa? Polda tasing langsung. Nggih, Polda. Maka saya divonis 10 tahun penjara. Jadi dalam kesadaran ketika dipenjara di kepolisian, kami masing-masing memiliki sikap sendiri-sendiri. Dan dalam perjalanannya pula saya diberi kesempatan oleh penegak hukum untuk melakukan pembebasan bersyarat, sehingga syarat demi syarat saya penuhi, sehingga saya menjalani cuma 6 tahun penjara. Dalam refleksi di penjara, saya ingin kembali ke masyarakat dan kami berempat sudah sepakat tidak akan ikut kelompok lagi. Kita sekarang di Lapas Kelas 1 Semarang, di mana saya dulu sempat menjalani pidana kasus terorisme, dan hari ini kita akan menjenguk teman-teman di Lapas Kedung Pane dengan membawakan makanan dan buah-buahan untuk menu berbuka puasa. Pak Sarjio bin Tiwi. Kalau masuk lubang yang sama berarti bodoh. Kemudian saya harus berpikir ulang bahwa saya tidak ingin terjebak di hal yang sama. Maka saya memutuskan untuk sekuat tenaga untuk keluar dari kelompok ini, keluar dari pengaruh-pengaruh dari jaringan. Di 2 tahun pertama kebebasan saya ikut di restoran orang. Jadi selama 2 tahun itu saya bertahan di rumah makan. Kemudian di tahun ke-3, ke-4, saya membuka sendiri usaha. Jadi keputusan untuk mendirikan yayasan sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu teman-teman se-Jawa Tengah dikumpulkan kurang lebih 40 orang gabung ke Persadani. Dan itu selalu saya memberikan evaluasi dan mungkin di grup juga kita mengutarakan apa yang perlu dilakukan, termasuk pemberdayaan ekonomi di daerahnya. Peternakankah, kemudian budidaya ikan dan sebagainya. Persadani selalu memberikan support. Kemudian secara bersinambungan, karena ini berjalan cukup lama, kemudian ada dari pihak pemerintah yang terjun membantu dalam arti memberikan alat-alat, pelatihan-pelatihan. Dan saya tidak sendiri, saya mengajak teman-teman ex-narapidana terorisme sehingga ikut meringankan apa yang menjadi beban sehari-hari kehidupan dari teman-teman. Kemudian ketika saya waktu itu masih bujang, tentunya ingin berumah tangga, akhirnya saya menikah di kota Semarang ini. Jadi ketika menikah di 2009 itu, di akhir 2009 Oktober saya dikaruniai putri. Kemudian ya tentunya saya besarkan di lingkungan di kota Semarang. Itu pun saya sekolahkan di sekolah di mana pendidikannya pun tidak terkontaminasi oleh aksi-aksi. Sampai sekarang 3 putra saya sekolahkan di sana. Anak-anak saya ketika melihat TV ada berita terorisme, pengeboman itu selalu bercermin. Ketika bergaul ya, saya tidak membatasi anak. Ketika anak itu bergaul dengan teman-teman yang sebayanya, dan saya tidak mengintervensi kepada pendidikan anak. Yang penting anak bersekolah dan jauh dari paham radikalisme dan terorisme. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah. Ya kalau khusus menerima godaan ini karena memang kenal teman baik, kadang sulit ya. Ayo ikut, bilang nggak mau tuh sangat sulit. Tetapi sepahit apapun saya katakan, saya nggak mau. Itu yang saya rasakan. Jadi interaksi dengan kelompok, sulit meninggalkan kelompok. Saya akan berusaha untuk bisa memberi contoh, saya juga bisa kok meninggalkan kelompok.